itu sering di akhir tahun dan di bulan Hijriah, itu akhir tahun Hijriah, kita ingat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kemana-mana dari khatib, dari ustaz, dari guru mengingatkan kita hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebenarnya hijrah itu bukan hanya pindah tempat, bukan sekedar pindah tempat, melainkan pindah keadaan kita. Pindah dari hal yang tidak diridai oleh Allah ke hal yang diridai oleh Allah, itu namanya hijrah. Walaupun di tempat yang sama, di rumah, di kota, ya di kampung, tidak perlu pindah tempat, tetapi pindah dalam hati, pindah setiap hari, kegiatan, aktivitas, niat, azam, isi hati, pikiran, itu pindah, berubah, artinya berubah menjadi lebih baik. Hijrah itu bukan hanya seumur hidup sekali. Hijrah itu bukan pernah hijrah tahun sekian. Sering kita dengar Bapak Ibu, ada seorang di antara kita alhamdulillah berhijrah kepada Allah. Dulu enggak pakai hijab, enggak pakai jilbab, sekarang pakai. Sejak tahun berapa? Hijrah sejak dari tahun 2010. Bapak dulu belum jaga salat, belum jaga ibadah, tapi alhamdulillah mulai dari, saya ingat Syekh, mulai dari tahun 2015 alhamdulillah saya berhijrah. Sering kita dengar seperti itu, tapi sebenarnya hijrah itu bukan sekali, bukan tahun lalu, bukan 10 tahun lalu, bukan 5 tahun yang lalu. Hijrah itu setiap hari seorang mukmin perlu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita setiap hari, mohon maaf, bisa saja setiap hari berdosa, bersalah, masih terus melakukan kesalahan. Hijrah itu setiap hari niat dan azam, tinggalkan dosa dan maksiat, melakukan taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Kalau masih sampai saat ini berdosa, bermaksiat, berarti belum hijrah. Hijrah sebenarnya, kalimat hijrah itu artinya taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma naha Allah anhu wa rasuluhu. Muhajir, muhajir itu seorang yang berhijrah ini. Orang yang berhijrah siapa sebenarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir, orang berhijrah adalah orang yang tinggalkan dosa dan maksiat, yang jauhkan dirinya dari larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hijrah bukan setahun sekali, bukan seumur hidup sekali. Kita perlu setiap hari berbaiki diri, meninggalkan dosa dan maksiat, dan kembali kepada Allah. Dan tidak ada di antara kita yang suci 100%, gak pernah berdosa, gak pernah bermaksiat. Betul? Selama kita hidup di dunia, masih ada hawa nafsu, ada syaitan, ada teman buruk, ada dunia, ada fitnah, bisa jadi kita jatuh dalam kutub dosa.